Nabi suruh Allah Ta'ala akan tanya empat benda. Ni sebelum kita nak ulas hadis ni. Empat benda belum. Belum. Yang mana bawa buku tulis. Saya tak bawa buku apa? Datuk balik renung balik. Empat tu tak tahu nak jawab lagi mana. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya kita ni bersebab belum. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya kita. Suruh malaikat tanya kita ni'mat umur an umrihi fi ma afna. Yang tahu Allah Ta'ala akan soal kepada kita ni'mat yang dia bagi atas dunia ni. Ni'mat wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau nak hitung, kalau nak kira, kalau nak kalkulat ni'mat yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia, termasuk saya, termasuk Ta'lum, atas dunia ni, la tuhsuha, tak boleh kira belum. Banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dalam banyak-banyak ni'mat yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia di atas dunia, sangat sedikit hamba yang bersyukur di atas ni'mat yang Allah Ta'ala bagi. Betul tak belum? Hello? 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 Betul ke tak? Ha? Ni ada buat lagu nak mampu dulu. Cuma kemah sikit. Nampak lagu laih teruk. Dan jim manis tinggi kot. Ni dia. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni'mat dia cuma banyak. Tapi tak ambil orang yang bersyukur di atas ni'mat yang Allah Ta'ala bagi. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit dia. Di kalangan hamba Allah yang bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, sangat sedikit. Sangat sedikit. Yang pertama, Allah Ta'ala nak tanya dia belum nikmat umur. Berarti jangan ada bangga Allah umur panjang. Lagi panjang, lagi lama. Lagi panjang, lagi lama. Ha? Allah Ta'ala, nak dekat kata ni, ya Allah, nama sekian-sekian. Duduk mana? Badan ni, mati umur apa? 86. Tu dia. 86. 86 mati. Mati sebab apa? Kena katuk mengendap janda. Punca kematian. Kena katuk tengah duduk mengendap janda. Tetap duduk mengendap. Kena katuk. Lah dia tak wajar dah jadi mengendap. Dulu ya. Ada orang kampung saya ni tak mengendap. Arwah dia, dia pun dia cerita. Satu dia cerita kat dia, dia kata tobat lah. Dia kata tak mau lah. Masa dia cerita rumah dia 70 lebih lah. Dia kata dulu ni, dia kata saya dapat orang ni kuat mengendap lah. Dia kata biasa sekali pergi mengendap. Mengendap rumah tu. Gelak kan dulu rumah tu. Dulu dia pakai papan, baru dia tebuk papan tu mengendap. Bila mengendap ni dia bukan kenal ke. Dia pergi mengendap dia tak kenal. Pakai pergi jumpa orang tu lah. Ha, tepi sikit aku nak tengok, tepi sikit aku nak tengok. Habis-habis mengendap dia pun lari hijau sikit. Orang satu nak izah apa? Minta dia ni, dia pun cucuk-cucuk nak izah. Tengok-tengok ada mengendap dengan dia, lupa lah. Dulu punya cerita waktu mengendap dulu ni. Tanya Allah bapa mati, 86 dia Allah. Selama hidup dulu ni, berapa kali ambil masjid? Umur apa habis kau mana? Semua tu belum. Allah Ta'ala nak tanya. Sebelum tiap. Ha, buat jawapan. Sebelum mati, buat jawapan. Nanti kalau aku mati, Allah Ta'ala tanya umur aku ni, sekurang-kurangnya, aku dan juga menjawab. Ni yang pertama belum. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tanya belum. Dan saya ni apa dia? Yang kedua, Allah Ta'ala tanya an ilmihi fi ma amila fi. Ni'mat ilmu beramai kot mana? Eh, belum. Lambat terfek ni ada kuliah mai. Tu, duk baca tu kat TV tu, duk jalan tu, ada mandi tu. Tiap-tiap malam kuliah. Cedok boleh baca tak? Tiap-tiap malam kuliah. Tu kuliah subuh, kuliah maghrib. Ha? Belum yang ngaji. Tanya mak dekat tanya kuliah tu pergi tak di masjid? Pergi. Dengar kan Lena? Jawab. Kuliah pergi ke? Pergi. Dengar kan Lena? Belum nak jawab apa? Belum nak jawab apa? 50-50. 50-50. Lena sekerat, jaga sekerat. Hari Selasa minggu ketiga ya. Tak payah Lena sekerat.
Saya ni kalau ada lena juga dia tak tahu apa orang kita ada penciman ni ataupun tanah-tanah nak mati dua-dua. Ada lena nak kuliah dia ni kalau dia tak penciman ni tinggi tanah-tanah nak mati. Payah lena. Ilmu dapat tak? Dapat. Dalam ilmu yang anda dapat ni amal amal kau mana? Allah Ta'ala nak tanya beramal kau mana? Tak tahu dah orang berilmu ni nak kata satu orang ni berilmu ataupun tidak ni syarat dia apa dia apa dia? Tahu tak? Tak tahu Zat. Dengar dia nak. Lalu ni kalau orang tanya kalau apa dia yang dikatakan? Siapa dia orang berilmu? Kalau kata dia, dia tu Zat ilmu dia Allah. Banyak Zat. Dia tu orang berilmu. Awak kalau kata dia betul. Saya pi rumah dia tak? Ui kitab saja. Hai, boleh ke kepala tu? Kitab banyak, cek-cek kawan tak ada jual kitab, kau tak ada. Mana boleh kira ada butuh? Ni kau pula pedang-pedang pedang sana ni. Dia kata, eh kawan ni ilmu banyak tak? Awak, dia duk pesek lama tak eh? Sebelah tu. Pak Loh, unta daripada mula beranak berkembang tu, duk pesek. Lagi ilmu banyak pada dia. Fir'aun, tak ada kata Fir'aun ilmu banyak. Kalau orang tanya yang kata orang berilmu ni lagu mana? Tak tahu nak jawab apa? Haa, Pak Nung. Oh, Pak Nung penanya. Nak jawab lagu mana? Yang kata seorang tu, seseorang tu berilmu ataupun tidak, lagu mana Pak Nung? Ni dia saya nak tak. Yang pertama, nak kata dia tu berilmu ke ataupun tidak. Yang pertama, dia boleh beza di antara dosa dan pahala. Dia boleh beza di antara halal dan haram. Dia boleh beza di antara perbuatan yang membawa ia ke syurga dan neraka. Itulah orang yang berilmu. Dia tahu benda baik benda buruk. Yang ni kalau buat hukum dia haram. Tahu tak? Tahu. Yang ni kalau buat dosa. Tahu tak? Tahu. Yang ni kalau buat pahala. Tahu tak? Tahu. Itulah orang berilmu. Understand? Faham? Faham tu? Mua tak jawab. Tanya orang putih, tak putih, tak jawab. Tanya Melayu, tak jawab. Tanya Arab, tak jawab. Nak tanya orang Cina, dia tak tahu orang belajar dua kataan, cibai dengan lancar, hal yang tak belajar lagi kan? Tak tahu lagi. Faham tu? Faham tak? Haa, ni dia tak tahu. Yang kata orang berilmu, tak tahu kan? Pak Loh ni kira berilmu tak? Eh, dah, dah, Pak Loh tak pergi mengaji musyid, dah, Pak Loh tak nak tahu tak tu, tak ada, ada, haram, tahu tak, tahu, tak ada orang berilmu lah. Pak Loh ni orang berilmu, tambah mengaji tak ada kitab lagi alim. Makna semua benda dalam kepala. Hai ustaz tu tak puji kau, tak pari, dua-dua. Tu nampak tu ada dua dalam tu. Ha. Saya mengajar kat 20 tahun dah. Pak Long kita tak ada relax. Tapi saya mengajar Pak Long. Faham? Betul tak? Betul tak? Balik rumah. Pak Long tanya. Pak Long boleh jawab. Ustaz cerita apa malam ni? Banyak benda. Dia abang-abang. Jelek elok. Dah tak? Ustaz cerita apa? Dia nak cerita tu sampai. Apa dia abang? Banyak. Cuba cerita pada tu dua. Dia tak cerita pada tu dua. Tadi saya banyak benda. Dia kata. Haram dia tak boleh nak balik apa. Janji main dengar. Eh, benar terang benda sangat. Dan kita tak ada orang main kerja habis satu pun tak faham. Dia tak perlu. Haa, cerita kitab ada tak ada tu nombor 8, Pak Long. Buku ada tak ada tu nombor 16. Hak penting Pak Long main. Habis tak ada sangkut orang balik ke atas tu. Apa dia ustaz cerita malam ni? Tak ada apa. Lagi tua lagi panjang kena tanya ke akhirat. Umur kena juga. Selesai. Jadi, pada tak main langsung. Ni dia Allah Ta'ala nak tanya. Ilmu hak Pak Long duk mengaji dulu. Atas dunia. Beramai kot mana. Hak nombor 3 Allah Ta'ala nak tanya kata Nabi. Yang nombor 3. Allah Ta'ala nak tanya tubuh badan tu. Binasa kot mana. Al-jismihi. Fima adalah. Tubuh badan ni dulu sihat. Lepas tu dia metua dia sakit. Dia metua dia sakit. Allah Ta'ala nak tanya Pak Long. Tubuh badan Pak Long hasil sihat. Pak Long guna ke mana? Sampai dia rosak. Sampai dia sakit.
awak balo. 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 Ah, marwah buka. Jaga, jangan dia nak khak sangat. Kau jaga-jaga dia nak khak dulu. Kena tanya apa nama tubuh badan. Jangan duk tanya tua-tua sihat. Ni dia tak saya. Nyakit tak ada. Tak ada nyakit sihat. Alhamdulillah. Umur Allah pada 76. Kencing mana tak ada? Tak ada. Macam satu Pak Long tu saya tanya dia dekat pendam. Ni dia Pak Long. Tua-tua sihat. Allah Ta'ala bagi kat dia. Saya tanya Pak Long umur Allah 76 sihat. Sihat kan? Sihat Alhamdulillah. Kencing mana? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Darah tinggi? Tak ada. Penat ke jantung? Tak ada. Tak ada. Subhanallah. Gout? Tak ada. Kolesterol? Tak ada. Tak ada. Semua elok. Semua elok. Saya kata amalan apa yang Pak Long buat. Dia kata mudah. Dia duduk licin. Itu amalannya. Malam ni saya ijazahkan amalan ni kepada Pak Long Pak Long. Qaywah lah ijazah. Tu amalan nak bagi sihat. Jangan duk picit. Mua picit, tobat dekat. Tu lah syarat dia. Jangan duk picit. Mua picit, tobat dekat. Boleh ambil amalan tu? Haa. Mua tanya tak ada penyakit apa? Amalan dia apa ya? Jangan duk picit. Tanya ni sakit apa tak? Allah Ta'ala nak tanya dulu. Tubuh badan yang sihat aku bagi dekat hang. Sampai hang jahannamkan, sampai hang sakit ni, aku nak tanya ke mana hang guna? Ke arah yang aku redha ke? Ataupun ke arah yang aku murka? Hang guna ke arah mana? Jawab dulu. Ayat nombor 4. Ayat ni beri nama. Ayat nombor 4 ni beri nama. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Harta. Ke mana hang dapat? Ke arah mana hang belanja? Allah Ta'ala tanya dua. Ke mana hang dapat? Ke arah mana yang hang belanja? Ha. Semua yang empat ni Pak Long, tiga lagi Allah Ta'ala tanya sedat, sedat, sedat. Hak ni dua dah nak kena. Hak lain sedat, sedat, sedat. Tahu sedat? Tahu sedat? Dia tanya, umur, habis kau mana? Sedih. Dia tanya yang kedua. Tanya yang kedua apa dia tadi? Ilmu, habis kau mana? Sedih dia tanya. Yang ketiga, tubuh badan, binasa kau mana? Sedih dia tanya. Hak main nombor 4, 2, 3. Mai kau mana harta, belanja kau mana? Hak ni lama. Yang pertama kata Nabi, kata ulama, ada orang harta dia main cara baik, dia belanja cara baik. Hak ni kita doa harap termasuk dalam golongan kita malam ini. Amin. Ya Rabbal, main baik, belanja baik. Duit main mana? Saya tak buat apa, tak duk noreh. Noreh kebun kan? Ya, kebun saya Ustaz. Sekerak pun duit lagi mana? Takat kebun saya Ustaz. Duduk-duduk tutup kat kebun kawan sebelah. Lepas tu dia pun pakai. Itu yang saya tak boleh balas dah tu. Dulu kan tahun noreh kebun dia. Mereka kutip dia tutup partner lah kebun kawan sebelah. Dan sekali kawan tu pun pakai. Tak payah pergi lah dia dah. Lepas tu kita duit heran duit yang banyak tu. Noreh tak tahu mana pun punya kebun. Dia kata tu duha tak pernah tinggal. Yang kena tutup sekerat kawan tak pernah tinggal. Tu amalan muharuti dia lah. Dia noreh. Noreh. Dekat kebun lah. Kebun saya Ustaz. Duit belanja apa mana? Saya dapat, saya balik Ustaz. Saya belah nak bini bagi nafkah. Saya bagi nafkah dekat bini saya. Saya bagi nafkah dekat anak saya. Saya belah dia buat. Tu yang saya buat Ustaz. Alhamdulillah. Hak jenis ni ramai. InsyaAllah. Di Padang Nyok ni ramai jenis ni. Main baik, belanja baik. Amin. Ya Rabbal. Hak nombor dua. Haa. Main baik, belanja tak baik. Main baik. Main dia kerja, dia meniaga, dapat gaji, dapat untung banyak. Belanja. Di kamekok, minum arak, berjudi, berdanok, banyak. Ni nombor dua. Ha? Dia dah habis belanja, tak buat tempat tentang, tak dekat dengan budak.
Dia kata kira dua nak masuk kira tiga, orang hancur dah buat. Tapi belah ni tak ada kena tambah hutan banyak. Kelak kadang tak ada, dia kena pergi belah mula. Ni nombor dua. Hak nombor tiga. Mai tak baik, belajar baik. Ini jadi. Duit di kami korak bagi dekat masjid An-Nadwa untuk buat iftar jama'ah. Ha, dia kena baru ni banyak, 120,000. Dia mek tanya buat masjid, jana, dia cukup lagi iftar jama'ah. Dia berkata tak cukup lagi baru ada seminggu. Kira 3 minggu kita dah. Dia kata sahih apa? Dia makti prak 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 nak habis sampai bulan. Ui. Kita tengok subhanallah sedap makan duit ekor. Belanja halal. Mai haram. Hak nombor 4 kata ulama, mai pun haram, belanja pun haram. Ni ketika mana Allah Taala bangkit kita di akhirat kelak.